Semuanya serang. Yo, ayo semuanya maju. Ini guys, kalian belum tahu kekuatan dari ini pasukan-pasukan kita tuh. Gua punya pasukan yang tidak bakal. Wah, ini kok sampai ini tiba-tiba ada penyerangan zombie ya? Ada penjajahan ini, Pak Lek. Untuk goblok itu Bapak Elit, mentang-mentang banget itu Bapak Elitnya, kenapa maju-maju, Pak Lek? Gue guys, kembali lagi guys di sini bersama gue guys di channel kelompok WKWK ya, HD atau WKWK ya, kadang gue sebut HD, kadang gue sebut WKWK, itu biar variasi. Ya, pembukaannya tadi aja masih HD di teng teng deng teng teng deng, itu tadi masih HD ya, biar variasi, gue capek gantinya. Dan okay, jadi kali ini gue bakal lanjut lagi di GTA World Zombie part ke 45. Iya, 45. Kemarin 44 kerja bakti ya, dan sekarang 45, Pak Lek. Ya, okay lah. Okay. Jadi kenapa gue ada di sini ya? Karena kemarin gue waktu kerja bakti lupa nggak bawa Bapak Elitnya pulang. Gue tinggal, dan kali ini gue mau ajak pulang sih Bapak Elitnya. Pak Lek, ayo ikut gue, Pak Lek. Follow. Poke. Ayo Pak Lek, cepet Pak Lek. Sini lo. Nah, kita mau pulang dulu guys. Jadi guys, ini nanti di rumah ini sebenarnya kita kumpulin lagi pasukannya. Dan bapaknya yang siapa? Bapak gendut dan bapak tuh, bapak temannya bapak tua di sini tak tinggal dulu ya Pak ya. Aku mau bawa pulang ini bocah ini loh, nol. Kalau naik kayak kodok nih. Oke, ini jalan rumah gak jauh ya BTW ya. Tapi nggak apa-apa, ini sepeda motor kuat Pak Lek. Oh, bunyinya saja seperti itu ya. Perjalanan ini Pak Lek terasa sangat menyepikan Pak Lek. Lama sekali ya pakai sepeda motor ya. Kalau pakai helikopter kita bisa cut ya. Cut perjalanan. Ada zombie Pak Leknya. Halo zombie gila. Sebentar, ini gua mau ke pom ini. Loh, ngapain gua masuk sini toh? Nah, jalan buntu toh ini. Apa sih kamu meso-meso ini? Bapaknya ini memang mulutnya nggak bisa dijaga kok. Oke. Ah, sekali-sekali ngomong sempak gitu loh. Ya kan, biar kayak gua. Kas gua tuh sempak gitu loh. Oke. Ini pomnya sudah ada di sini, Pak Lek. Serepet ini diisi dulu, Pak, biar penuh gitu loh. Nah. Ayo cepetan nih, lama ini sempak ini. Oke, mamen, yuk kita pulang. Nah, jadi waduh, ini kayaknya udah mulai sore ini. Bukan sore ya, ini masih jam 4, jam 3 sore. Iya, jam 3 sore ini mataharinya loh, enggak. Untung mataharinya masih di sana. Sempak gua enggak lihat jalan baliknya. Tapi jago, terang saja guys, gua sudah berpengalaman. Oke, kita menyisiri bukit saja biar cepet ya, seperti biasa. Gua enggak mau lewat jalan biasa kelamaan ya. Langsung kita potong, enak sekali Pak. Oke, wah zombinya agak ini ya, di sini agak sepi ya. Duh, semua zombie kok tumben agak sepi nih. Waduh, nih ada apa ini? Tumben sekali. Biasanya zombie itu pada baris gitu ya, mobil-mobil pada barisan di jalanan nutupin jalan biasanya. Ini kok lo lihat ini aja jalan, kadang biasanya ada zombie lo, tapi kok nggak ada. What happened Pak Lek? What happened? Oh ini lumayan banyak. Kapan? Oh, kita langsung saja guys. Kita seperti biasa potong jalan ya. Enak ya balik. Oh, itu rumah sudah di depan mata ini Pak. Langsung saja kita potong jalannya. Yo Imam Men, ini sepeda motor di GWB. Aduh. Lah. Pak. Ayo Pak Lek, gimana tuh? Aduh, ini gimana sih nutupin ini? Gimana tuh sampai? Makanya tapa kalau kodok jangan kayak kok. Kalau kodok ya, maksudnya kalau duduk jangan kayak kodok gitu. Jatuh Pak Leknya, padahal ya Bapak Elit ya. Bapak Elitnya dipermalukan. Sumpah ini bagus banget ini. Apa namanya, mataharinya tuh guys. Pak, ada zombie Pak di sini. Kok tumben ya dia? Bapaknya lompat lah, Bapak mentang-mentang jadi kodok. Aduh, ini sudah mau sampai rumah Pak Lek. Bapak ini jangan bercanda mulu nih. Serius ini kali-kali ya kan. Oh iya baby. Nah, akhirnya kita bisa sampai pulang di rumah dengan membawa sepeda motor kita ya kan. Oke, turun Pak. Ya. Bapaknya nggak mau turun gitu loh guys. Oke, kita kunci dulu. Dikunci. Oke,
Loh, kok tumben ada zombie berani ke sini? Kamu berani datang ke daerahku, ha? Mau tak tembak pakai sniper kamu ya? Dasar zombie budukan ya kan. Ini kita kunci. Udah. Duh, malah tak buka tau ya apa sih? Tak tembak ya malahan ya. Gitu loh, dasar susah banget sih diatur. Gua mau cek-cek situasi ya. Kok ini tumben gitu loh, ada apa namanya ini. Nah, iki loh tumben kok ada mobil-mobil rongsok di sini. Kok cek beraninya ini zombie-zombie mampir ke sini ya. Ada satu biji nih yang tak bunuh loh. Tak bunuh, mampus. Apa kamu? Tolol. Tolol ya. Nah, kita lihat apa. Jangan, dia bisa lewat ya ternyata ya. Tak tembak walamu. Enggak kena, bos. Dia dekat padahal. Iya. Diamlah kamu. Akhirnya lu mati akan sempak. Udah. Oh my god, guys. Tiba-tiba kok rumah ini kamu ngapain deket-deket, ayo sempak. Kok banyak zombie ya rumahku ya? Waduh lu, dari sebelah sana ada dari ada Bapak Elit. Bapak Elit, kamu kok jadi satpamnya ini gua, jadi bodyguard ya kamu ya? Nah, sini Pak, masuk dulu, Pak. Pak, bisa nggak lompat lu? Ayo. Lihat mana lu? Lah, elah Pak Lek, lu lihat mana Pak Lek? Kita lihat apa yang dia lakukan. Wih, ada zombie masuk . Jambret. Untung-untung sudah di cover sama Bapak Elit ini. Bapak Elit dan teman-teman kita. Ini ngapain sih ini orang ya kan? Ini Bapak Elit paling lucu kok memang ya. Ini kamu satu-satunya Bapak Elit yang paling kocak ini. Sini lho Pak, lihat mana lu sempak. Oke, guys, ini bapaknya lagi ngapain? Loh, kamu nembakin siapa Pak? Oh iya Pak, ada penyerangan ini. Semuanya saja. Pacar gua ngapain? Pacar gua sudah mengkoordinasikan penyerangan. Semuanya ayo, kita serang zombie-zombie yang sudah resek-resek. Semuanya serang. Yo, ayo semuanya maju. Ini guys, kalian belum tahu kekuatan dari ini pasukan-pasukan kita tuh. Semuanya serang. Oke, semuanya bagi tugas ya. Ini zombie-zombie kenapa pada ngetek semua ini? Sempak ini. Bapaknya kenapa jadi buntut ya kan? Bapaknya tuh mbok ya nyerang gitu loh, Pak. Ini, Pak. Tak setel kamu, Pak. Kamu ini ngerepotin saja, Pak. Ini tak pasang guard ini loh. Yang lainnya lihat itu sudah aduh kepetek. Oke, tuh. Semuanya serang. Gua punya pasukan yang tidak bakal. Wah, ini kok sempak ini tiba-tiba ada penyerangan zombie ya? Ada penjajahan ini, Pak Lek. Itu goblik itu Bapak Elit, mentang-mentang banget itu Bapak Elitnya kenapa maju-maju balik. Kamu gak punya tembak ya Pak ya? Oh sebentar Pak, tak kasih tembak Pak. Sabar. Mana ya Pak ya? Oh ini aja Pak ya. Nah Pak, tak kasih tembak Pak. Bapaknya biar bisa ngepuk ya kan. Give weapon. Dadah. Di sana lu. Udah kamu tuh satu-satu no. Wes. Aduh, jambret Bapak Elitnya nuwegesi tuh. Itu banyak yang negesi. Kamu jangan keluar-keluar. Masuk. Semuanya masuk. Semuanya dalam pasukan. Semuanya awas. Semuanya masuk ke pasukan ya. Jambret, tiba-tiba ada penyerangan guys. Damn it. Ini kita bantu tembak dasnya. Waduh, gak kena rek sempak. Kamu ya. Semuanya. Kamu ngapain pada bergerombol-gerombol ya kan. Bapaknya, kenapa bapaknya malah merenung ya kan. Ini kenapa kamu jadi buntut sih? Oke. Yang produktif semuanya. Oke. Kita lihat dari sana, dari sisi sana. Semuanya bersiap. Iya, semuanya pada ngumpul di sini, Pak Lek. Awas. Banyak, guys. Jambret, jangan biarkan mereka mendekat ya. Kita semua tetap jaga. Guys, gua mau lihat yang belakang. Guys, semuanya pencar. Bapak Elitnya kita percayakan dengan Bapak Elit ya. Kita punya Bapak Elit banyak, tenang saja. Wah, yang belakang ini, Pak. Aman kah? Wah, kita lihat. Oke, semuanya jagain. Yang di sini mana ini? Itu ada di dalam kandang, sempak. Kenapa bapaknya jadi? Kenapa bapaknya ada masuk di dalam kandang, paliknya? Ada dua. Ini semuanya masuk kandang. Saking takutnya tak gimana sih ini orang tuh. Ini ngapain sih kamu ini ngikutin gua mulu ya kan? Gak apa-apa sih. Dia biar ngebantu gua. Nah, Pak, sini Pak. Kalau mau capek ya sudah sini, lari-larian sama gua. Ini gua jaga situasi nih. Tiba-tiba kok diserang gini loh bentengnya ini, nggak masuk akal ini. Biasanya sepi kok, tiba-tiba ada penyerangan ya kan. Yo, sudah selesai. Oke, sudah sepi ya. Oke, gelombang satu selesai. Oke, akhirnya semuanya masuk ke barisan lagi, Pak.
Jaga-jaga lagi, jaga lagi. Jangan ada yang maju ya. Nanti mati. Kita lihat sisi sana guys, apa kawan? Bapak ini orang ngapain sih? Waduh, ini tak buka no pintu. Bapaknya ini memang gimana? Loh ya masuk toh, Pak, tak buka no pintu gak masuk. Loh yang sana sudah diserang lagi nih. Gelombang 2, gelombang 2. Gelombang 2 datang. Yo, kita lihat. Pakai sniper Pak Le untuk mengintip-intip ya kan. Ha. Mana kamu? Hah? Dari sebelah mana, guys? Dari sebelah mana? Ini teman-teman kita. Teman-teman kita nembakin apa sih ya kan? Eh, Pak Le. Pak Le. Oke, guys, penyerangan dari sebelah kanan, guys. Ternyata, guys, semuanya zombie dari kanan, guys. Oke, kita bantu. Kita bantu, guys. Waduh enggak kena rek. Semuanya, aduh, wes, gua percayakan sama teman-teman kita. Gua mau lihat yang sini, siapa tahu nanti ada yang nyerang dari sebelah sini. Wah, ada, Pak, satu, Pak. Wala enggak kena, Pak. Kena palamu ya. Wah, sawas, tiba-tiba rumah diserang zombie nih. Semuanya jaga. Iya, semuanya malah main di sini ya kan. Ini udah banyak ini, nyebar dong yang belakang ini loh, takutnya nanti ada. Wala, mau tak tembak kok ya. Temanku brutal semua gini, Pak. Woi, jangan maju-maju, woi. Pulang, woi. Waduh, wes, skarmu, wes. Wes, kita semuanya maju aja, kita berantas, ayo. Semuanya, yang enggak bisa maju di rumah aja, enggak usah maju. Bapaknya enggak usah maju, jaga rumah, wes. Ayo. Maju. Oh, sudah bersih, Pak. Ternyata penyerangan dari sebelah kanan ya. Saya dapat ini, Pak, dikit, Pak. Oke, bagus. Bersih. Clear. Woi semuanya woi, jaga di sebelah kanan ya. Gua mau lihat di sebelah kiri. Jambret. Di kiri ternyata banyak ini, Pak. Wih, 1 2 3. Wih, gendeng. Wih, banyak Pak ini, Pak. Ayo, tak takut-takuti kamu sama tembak. Hah, minggir. Wah, ini nantang kamu ya. Tak tembak manukmu, pedot kon. Sunat kon. Kapokmu kapan? Bantu, Pak. Siap, Pak. Ayo kita sama jalan sama nembak-nembak, guys. Kapok, kena kakimu ya kan. Kita perlambat dia dengan menembak kakinya. Semuanya pindah ke jalur kiri. Oke, bagus. Semuanya ke jalur kiri. Oke, penyerangan dari sebelah kiri, guys. Sekarang, guys, bahaya ini. Bahaya, kanan kiri semua diserang. Awas kamu. Ayo semuanya maju, awas. Ya, kamu jangan nembaki gua dong, Pak Le. Gimana toh Pak Le nya malah nembak gua. Ayo. Mana enggak ada nih, enggak kelihatan. Ini. Bokongmu kutul kon. Patah tulang kon. Kakimu. Gua gak mau nembak kepala, biar teman-teman gue yang nembak, guys. Oke. Latih skill kalian. Kalau tentara elit sih agak pinter nembaknya. Tapi kalau yang orang-orang biasa itu agak random nembaknya. Wih. Ini loh, banyak yang maju, weh. Ayo, weh. Untuk ngapain bapak yang satu ke sana? Guys. Ada teman kita yang rada sempak ini. Itu ibu-ibu, sok-sokan banget ibu-ibu. Jambret, Bu. Ibu-ibunya ini sok-sokan. Bu, sini loh, Bu. Jambret ibu-ibu ini memang sok-sokan banget kok. Jangan maju-maju, Bu. Aduh. Temanku, bantu. Ayo, aduh. Lawamu. Semuanya maju-maju. Sempak banyak ini, Pak. Temanku. Kapokmu kapan? Waduh, ibunya mati, ini bahaya ini. Bu, agak-agak kesini loh, Bu. Nice. Nah, awas. Oke, mati. Jambret. Pak, bantu, Pak. Ini teman-teman gue yang lainnya kemana ini? Teman-teman gue jaga yang rumah sebelah sana, guys. Teman-teman gue jaga rumah sebelah sana. Wah, nggak kuat ini, Pak. Pakai tembak ini, Pak. Harus pakai ini. No, ada bantuan dari sebelah sana. Nice. Awas, belakangmu. Sempak, belakang. Semuanya. Waduh, gimana ini? Sip. Terus. Wow, bapak elit datang ini. Ada dua bapak elit. Sip. Enak ini. Wah, goblok. Untung kuat. Bapak elitnya kuat. Pakai armor. Wah, kena ledakan. Aspa. Oke, bagus. Sempak. Tiba-tiba kenapa banyak ini ya, zombie ya? Dari sebelah kanan ini. Aspa. Oke, nice, Pak. Ini ada dua bapak elit. Oke, mantap. Arah emu. Habis ya, armor. Apa, ini tembakmu habis ya? Oke. Bersih. Clear. Gila tadi. Dia ngover sini sendirian loh tadi. Kalian kemana aja? Kalian telat datangnya. Oh ya, kalian ngover yang sebelah sana ya? Memang ada banyak banget sih. Gue tahu sih. Oke. Gelombang 3 selesai.
Gelombang 3. Wah, kriks, kok kenapa tiba-tiba banyak zombie menyerang gini ya? Gua tadi padahal ya mau mau ke hutan gitu loh, mau cari-cari singa yang kemarin loh, guys. Tapi seru nih, seru ini, seru seru seru. Ayo semuanya cek sayap kanan. Awas sayap kanan nanti diserang. Sayap kanan udah clear sih. Oke, gelombang 3 sudah. Oh, jadi tadi ya. Jadi tadi gelombang pertama dari depan, gelombang kedua dari sayap kanan, gelombang ketiga dari sayap kiri, guys. Dan apakah ada lagi? Oh, jambret. Gelombang 4 dari depan ini lebih banyak lagi sekarang. Gelombang 4 ini, wah, ini lebih banyak lagi. Oh, tak panggil semuanya, tak panggil. Oh, guys. Ternyata gelombang 4 bukan hanya dari depan, guys. Ternyata dari sayap kiri juga ini. Oh, semuanya bersatu. Sebagian ada yang jaga rumah ya, bagus. Jangan nyerang semua, Pak. Nanti kalau nyerang semua mati nih. Oke. Sempak. Mati kon raimu. Oke. Tim kita masih mati satu ya. Tim kita masih mati satu dengan matinya Bapak Elit tadi. Apa kamu mati semua kamu? Oke. Putul Pak, di sana Pak banyak Pak. Putul kepalamu. Oke. Awas. Ada berapa kita hitung guys teman kita. 1, 2, 3. GGWP semuanya berbaris kayak gini ya, keren ya. Yang sini loh Pak, tak handle ya Pak, sendirian Pak. Aku di depan sendirian loh, keren ya. Temanku semua pada sembunyi-sembunyi nembak enggak karu-karuan, kita ngelot aja ya sudah. Bodoh amat ya kan. Semua udah di cover. Kalau teman-teman kita jago, apalagi ada Bapak Elit, wes pokoknya enak wes. Nyantai aja. Tapi tadi gara-gara terlalu nyantai teman kita mati. Bapak Elitnya mati balik. Kita ambil. Wih, sempak apa sih? Kaget gua sempak. Semuanya pulang yuk. Semuanya balik. Oke, kalian semua udah pulang ke rumah ya. Mantap. Oke, untung ini enggak semuanya perang sebentar. Gua mau untung ngeheal bapaknya yang siapa tadi? Bapak Elit tadi loh. Duh, itu pasti bisa dihidupin lagi tuh. Jangan sampai mati nih. Untung gua kayaknya bentar. Gua cek dulu obatnya, guys. Oke, bandage, kita buat bandage 1, 2, 3. Oke, semoga 3 cukup ya buat bapaknya. Ayo. Sempak, ini udah banyak zombie lagi di sini. Ayo, ini Pak tak hidupin Pak. Oke, apa? Oke. Ya, awas, belum zombinya tahu ini. Zombinya belum tahu ini. Ayo cepat. Sempak, ada Bapak Elit lagi yang mati ternyata. Itu dimakan itu. Jambret, kalau udah diinfeksi zombie kayak gitu gak bisa Pak di ini Pak, di heal Pak. Waduh. Oke, sip, udah hidupnya, tak kasih tembak Pak, bentar Pak. Wah, kasihan nih bapaknya gak punya tembak ini. Ini aja ya. Ini Pak, tak kasih tembak Pak biar mantap ini Pak, give weapon. Yo, jalan lagi Pak. Sini Pak. Waduh, ini gak bisa ini udah gak bisa ini. Waduh, badannya udah keinfeksi kayak gitu. Udah, sini balik dulu Pak. Jangan tembak-tembak, bapak itu sekarat kok. Darah belum penuh ya kan. Kalau-kalau Elit masih bisa di-heal guys. Bahaya nih. Oke, sini pak. Oke, semuanya sudah berkumpul di rumah. Bapaknya juga, ayo Pak. Tak lewat-lewat pintu aja Pak. Bapak biar gak lompat-lompat. Bapak kan kesakitan soalnya ya. Sini pak. Masuk. Oke. Semuanya sudah berkumpul, oke. Jadi guys, ini kita melingkar, kita hitung jumlah kita masing-masing. Kita kehilangan berapa orang atau kita kehilangan teman berapa orang. Oke, kita mulai dari secup. Kalau nggak salah jumlahnya total ada 18 orang ya. Gue inget ada 18 orang di map itu kelihatan pentol-pentolnya ada 18. Kita lihat nggak ada yang ketinggalan. Oke, semuanya udah berkumpul ya, melingkar jadi satu gini ya. Oke, ada 18 ya. Kita mulai dari cop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 18 kok cuma 14? Ini gimana? Yang 4 kemana? Oh. Tunggu. 18. Oh, tadi berapa? 14 ya, 14. Ini ada 2, 14, 15, 16. Damn it. Kita kehilangan 2 orang mati. Ah, tadi 3 sebenarnya, 3. Kalau nggak salah dia tuh tadi mati yang di sana ya, tadi ada 1 ya, Bapak. Itu tadi orang biasa sih. Orang biasa bukan Elit. Kalau Elitnya ada 7, kita coba hitung sih 1, 2. Oh, ini bukan Elit sih. 7 orang kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7. Oh, pas, pas, 7 pas. Elitnya, elitnya lengkap semuanya jago. Tapi bapaknya mana, apa tadi yang mati mana tadi? Yang hampir mati tadi mana? Yang sekarat. Bapaknya ini. Bapaknya tadi hampir mati. Untung bapaknya gua tolong tadi ya. Kalau bapak enggak gua tolong, bapak sudah sempak tadi, udah dimakan zombie kayak yang temennya yang tadi loh. Udah dimakan zombie, Pak. Ya jambret, mati dua, guys. Kalau enggak salah dia tuh pas mati tadi penyerangan gelombang 4 ya, kanan kiri sini sama 3. Bila. Terima kasih buat kalian semuanya sudah berkontribusi, sudah produktif dalam menjaga benteng ya. Kita jaga benteng tetap kuat. Gua enggak tahu kenapa tiba-tiba kok ada penyerangan zombie lo, sempak lo. Tapi untung saja gua punya, jadi enggak gupu-gupu amat kayak dulu. Oke, semuanya kembali ke posisi masing-masing ya. Semuanya kembali ke posisi masing-masing. Gua atur dulu guys sempak ini. Kita harus atur satu-satu nih. Jambret. Eh, Pak, ikut gua, Pak. Wah, ini bakal lama sih. Kalian enggak mau lihat pasti, kalian bakal suntuk dan bosen ngelihatnya. Eh, Pak, bapaknya ini kalau enggak salah di atas pojok, pojok sana belakang ya. Wah, ini lama, guys. Skip saja ya, skip saja ya. Ini loh, Pak, gua main GTA itu kayak gini loh, Pak, sebenarnya, Pak. Ngatur satu-satu baliknya, bikin lama ya, kan. Dadah. Oke, bapaknya di sini ya, Pak ya. Seperti biasanya kembali lagi ke posisi. Yo. Oke. Pasukan elit 1 jaga di sini buat jaga rusa, jaga kandang, Pak Lek. Oke. Oke, satu jaga di sini ya. Hah, ini yang terakhir ini, Pak. Sebenarnya masih ada dua lagi, guys. Oke, guys. Kalian inget enggak? Di sini satu. Gue inget banget di sini ada satu. Bapak siapa ya? Yang bawa tembak itu biasanya, yang biasanya oh iya, yang biasanya ngepel itu, ngepel kandang sapi. Iya, dia di sini. Gue tapi enggak tahu itu yang matinya pas kapan itu. Dan satunya, guys, di sini. Ini tadi matinya gua tahu kapan. Dia matinya waktu di gelombang ketiga tadi, yang waktu gua nyelamatin bapaknya, bapak elit. Masih ngemedik bapak elit tadi, ada orang pakai baju hitam yang di depan dimakan itu. Dia di sini. Ini tempatnya dulu di sini. Kalau kalian mungkin lihat video gua yang sebelumnya, ini tempatnya di sini, guys. Semuanya sudah kembali normal ke tempat dan capek, Pak, sampai pagi gua nata begini ke tempatnya masing-masing ya kan. Untung gua ingat semuanya karena gua main GTA Zombie udah 45 part. Dan itu setiap gua recording berjam-jam, Pak. Ini tadi aja lupa aku ngitung gini. Oke lah, jadi gitu saja untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian semua udah menonton. Ini episode subur banget ya kan. Dan jangan lupa di like video jika kalian suka. Jangan lupa di subscribe ke channel Kolpo SD. Jangan lupa di subscribe itu lupa. Buat kalian yang belum subscribe ya, nonton sampai habisin lupa. Kalian yang nonton sampai habis yang belum subscribe itu, wah, kalian kayaknya harus subscribe sih. Iya sih, Vic ini gak apa-apa, pencet aja wes. Pokoknya enjoy aja ya kan. Seneng-senengan aja, gak rugi loh kan. BTW teman. Oke, dah. Sampai jumpa di video berikutnya, guys. Terima kasih. Bye.